رمضان يا شهر المحبة مرحبا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan serta diberi maunah dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar tentang keutamaan salat sunnah zawal dan salat sunnah qabliyah zuhur. Ada 4 kategori dalam salat sunnah. Pertama, salat sunnah muakkad, yaitu salat sunnah yang ditentukan waktunya, seperti sholat duha, witir, zawal, id, dan rawatib. Sholat sunnah sesudah dan sebelum sholat fardu. Yang kedua, sholat sunnah karena telah terjadi sesuatu. Misalnya, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat sunnah hifdil Quran, sholat sunnah istisqa, dan lain sebagainya. Ketiga, sholat sunnah karena menginginkan sesuatu, seperti sholat istikharah, sholat taubah, sholat sebelum ihram, dan lain sebagainya. Keempat, sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah yang tidak tergantung oleh sebab maupun waktu. Sholat sunnah muakkad, yaitu sholat sunnah yang ditentukan waktunya, diantaranya adalah sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Termasuk sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Kenapa dinamakan qobliyah dan ba'diyah? Dinamakan qobliyah karena sholat sunnah ini dilakukan sebelum sholat fardu. Dan dikatakan ba'diyah karena sholat ini dilakukan setelah sholat fardu. Baik qobliyah dan ba'diyah sebaiknya dilakukan sendiri-sendiri dan tidak dianjurkan untuk berjemaah. Adapun sholat sunnah yang mengiringi sholat zuhur adalah qobliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat dilakukan sebelum sholat zuhur dengan cara 2 kali salam, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hal ini berdasar pada tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu melaksanakan dan jarang sekali meninggalkannya. Itu pun sebagai petunjuk bagi umatnya bahwa 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur hukumnya sunnah muakkad. Menurut dawuh dari Al-Alamah Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah As-Satiri, apabila kita ingin melaksanakan sholat sunnah qobliyah zuhur, maka gabungkan pula sholat sunnah zawal dengan niat usolli arba'a raka'at sunnataz zuhri qobliyah wa sunnataz zawal lillahi ta'ala. Saya niat sholat 4 rakaat
sunnah qobliyah zuhur dan sholat sunnah zawal karena Allah Ta'ala. Telah diriwayatkan bahwa barang siapa mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya kebaikan sebanyak jumlah rambut dari anak Adam. Itulah yang kita dapatkan jika kita mengerjakan sholat sunnah qobliyah zuhur dan digabung dengan sunnah zawal, kita akan mendapatkan kebaikan sejumlah rambut anak Adam. Setelah itu hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doanya Nabi Adam alaihi salam. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yakinan shadiqan hatta a'lamu annahu la yusibuni illa ma katabtali wa ardini bima qassamtali. Ya Allah, sungguh Engkau tahu apa yang tersembunyi dan tampak dariku. Karena itu, terimalah penyesalanku. Engkau tahu kebutuhanku, maka kabulkanlah permintaanku. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku, maka ampunilah dosaku. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu iman yang menyentuh kalbuku dan keyakinan yang benar, sehingga aku tahu bahwa tidak akan menimpaku kecuali telah Engkau tetapkan atasku. Ya Allah, berikanlah rasa rela terhadap apa yang Engkau bagi untuk diriku. Allah berfirman kepada Nabi Adam ketika beliau berdoa dengan doa tersebut, "Ya Adam, tidak seorang pun dari keturunanmu yang berdoa dengan doa tersebut kecuali aku hilangkan kesumpekannya, aku lunasi hutangnya, aku kayakan dia hingga orang kaya lainnya berada di belakangnya, dan Allah jadikan kekayaan untuknya sesuai dengan yang dia kehendaki. Ya Adam, tidak seorang pun dari keturunanmu yang berdoa dengan doa tersebut kecuali aku hilangkan kesumpekannya, aku lunasi hutangnya, aku kayakan dia hingga orang kaya lainnya berada di belakangnya, dan Allah jadikan kekayaan untuknya sesuai dengan yang dia kehendaki." Maka Al-Habib Salim bin Abdullah Asyadiri berwasiat, "Kerjakanlah mulai sekarang jika mengharap kebaikan dan keberkahan. Salatlah 4 rakaat sebelum zuhur dan berdoalah dengan doa tersebut. Apabila engkau tinggalkan atau waktu tidak memungkinkan untuk mengerjakannya, maka kerjakanlah setelah salat zuhur." Semoga ilmu ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.